Hai, halo. Ketemu lagi hari ini di Elektro Channel. Kita mau review yang pernah saya unboxing kemarin, yaitu HP Nexcom. Itu HP gaming di zamannya seperti HP Enggek. Nah, seperti ini. Tapi ini versi Cinanya. Walaupun versi Cina, tapi HP ini banyak sekali game-gamenya, terutama game Java. Gamenya juga grafiknya juga mantap dan mantul. Kita hari ini mencoba masukkan yaitu kartu SIM dan memori apakah terbaca atau tidak. Kita coba di sini ada juga televisinya, TV-nya, coba radionya dan aplikasi yang lainnya, terutama game-game yang lain. Saya masukkan dulu untuk kartu SIM dan memorinya. Iya, sudah saya siapkan dua kartu smartphone dan Telkomsel dan juga memori 8GB. Apakah bisa kartunya kebaca dan SIM-nya juga kebaca? Kita coba masukkan dulu. Mungkin saya skip saja untuk memasukkan kartu ini. Iya, sudah saya pasang kartu SIM-nya yaitu Telkomsel, memori Telkomsel smartphone dan memori 8GB. Kita coba masukkan baterainya. Semoga HP ini hidup, soalnya sudah lama saya tidak sentuh. Bismillah. Iya, alhamdulillah luar biasa, masih bisa nyala. Oh, mantap. Ya, perhatikan, alhamdulillah keduanya SIM satu sudah kebaca. Alhamdulillah, mantap jiwa. Perhatikan, kebaca keduanya. Musiknya juga, kartunya bisa kebaca, mantap. Perhatikan. Kita coba nanti saja musik. Kita coba jaringan. Wow, ternyata bisa kebaca dua-duanya. Kita coba. Sini ya. Dan ini untuk teleponnya mungkin sini. Mungkin. Satu, semoga bisa cek pulsa. Oh kan bisa. Coba sekali lagi, 1 2 3. Mungkin SIM 2 coba. Masih nunggu, kembali dulu. Oh, mungkin kurang tahu ya, kalau Telkomsel ada, ke yang lain juga ada. Hari ini kita coba dulu yang pertama musik. Mungkin tekan di atas tadi apa di bawah. Oh, seperti ini. Menunya. Oh, ini ada Wally Band. Coba jalankan main. Oh, berkas tidak ada. Kita coba masuk ke menu dulu. Menunya itu seperti kemarin, oh seperti ini. Nah, ini menu yang asli kemarin, masuk ke salah masuk saya. Kita coba mungkin di sini aja. Soalnya oh, kartunya ternyata tidak kebaca, saudara-saudara. Untuk memutar musik suaranya. Ini, oh ternyata memorinya tidak kebaca. Untuk gamenya saya coba di sini, bukan kemarin di sini. Nah, di sini kemarin masuk ke sini. Kalau kita masuk ke game Java, ternyata perhatikan, wow banyak sekali di sini. Perhatikan di sini ada game. Oh, gamenya lumayan banyak. Perhatikan. Oh, hari ini kita coba mungkin 3 game saja. Oh, di sini
Sepertinya ada tadi. Yaitu adalah game mungkin game Power Ranger ini aja. Semoga bisa kita coba. Buka. Wow. Mantap. Perhatikan Power Ranger Mystic Forge. Kita coba suaranya. Mantap sekali. Kita coba. Oh, ini seperti game Sega atau kita coba lagi. Untuk jalannya gimana? Jalannya siapa yang pernah mainkan game ini? Oh, ternyata mati saudara-saudara. Kita lanjut lagi ke game yang lain. Ini bahasa apa? Saya nggak paham juga ini. Semoga bisa keluar. Sering di bawah terus. Itu keluarnya gimana ya? Susah. Mungkin kita skip aja nih. Bisa keluar? Alhamdulillah. Kita lanjut ke game berikutnya. Oh, ini game legend juga. Ponce. Apa ini game bola? Kita coba. Saya sering main game ini. Game main di Nokia Java. Semoga bisa. Oh, ternyata tidak bisa. Gamenya tidak bisa dimainkan. Kita coba game yang lain. Oh, ini ada game FIFA Tag 2. Kita coba. Oh, ternyata ini game Java untuk HP yang apa itu? Kalau ini landscape, kalau ini seperti ini lah. Itu apa? Lupa saya namanya. Mana kita coba? Oh, ini game main bola apa gimana? Oh, ternyata ini adalah game main bola. Oh, walaupun setengah tapi lumayan lah. Oh, kok gitu? Lengket tuh gimana? Gol. Oh, tidak, kita lewatin lagi. Game terakhir tadi sudah 2. Kita lanjut dengan game yang ketiga. Game yang ketiga, yang terakhir kita coba game. Oh, ini Monkey Pong. Ini game apa ini? Oh, game Contra 4. Oh, ini aja. Game Contra 4 gimana ya? Saya dulu pernah main game Contra di video game atau di Sega, gimana kalau di HP ini? Oh, di kemarin di Enggix saya juga pernah main game Contra ini. Kita coba. Oh, suaranya mantap, suaranya menggelegar. Kita coba. Gimana mulanya ya? Sorry untuk mulainya. Sorry, ternyata tombolnya ini untuk playnya gimana ya? Ternyata susah, nggak ada. Soalnya saya ketik-ketik ini semua tombolnya nggak bisa, saudara-saudara. Walaupun gamenya ternyata. Jadi mohon maaf pemirsa. Mohon maaf, saya tidak bisa memainkan ini. Tidak keluarkan saya. Sayang sekali, padahal saya mau sekali main game ini. Dikeluarkan juga nggak bisa gitu kalau gini. Nah,
Mungkin sudah cukup lama saja gamenya ini, banyak sekali gamenya, perhatikan saudara-saudara, perhatikan banyak sekali gamenya ini. One Piece ada. Oh, ini apa, game apa ini? Haha. Kita One Piece dulu. Saya mau, mohon maaf, saya bonus aja ini. Game yang satu lumayan panjang. Oh, ternyata game One Piece masih ada. Iya, mantap. Semoga bisa dimainkan. Mungkin kita skip saja. Ya, mohon maaf. Mulai dari tadi loadingnya seperti ini saja, kita keluarkan. Oh, ternyata tidak. HP-nya blank. Perhatikan. Ah, bisa. Oh, bisa. Kok seperti itu? Gimana jalannya ini? Mungkin gamenya terlalu berat atau gimana ya? Oh, gamenya bisa main sendiri? Atau gimana? Ini belum di-play. Mungkin ini gimana ya? Saya coba keluarkan, tidak bisa, tombolnya blank. Mungkin saya matikan saja HP-nya dulu. Kita coba lagi lanjut. Iya, kita lanjut kembali. Tadi sudah saya lepas baterainya karena HP-nya blank. Tahu kenapa seperti itu? Mungkin kita coba lagi. Game-nya sudah. Mungkin kita coba televisinya gimana? Apakah ada televisinya? Iya, ada di sini televisi. Kita coba. Bismillah. Oh, kita coba pakai antenanya. Apakah bisa? Mungkin kita cari dulu input channel. Auto skin. Mungkin ini kita cari dulu sinyalnya, apakah connect TV yang dulu pernah saya suka, yaitu TV lewat HP. Sini anak bulu channel, apakah bisa? Oh, ternyata tidak bisa karena tidak pakai STB set top box. Kalau radionya bisa? Oh, ternyata radionya bisa. Oh, gimana ya ngerasinnya? Tombol kerasin. Oh, ternyata radionya. Oh, di sini ada. Mantap, radionya masih bisa. Oh, masih bisa, kita kembali saja. Mungkin kita matikan dulu. Sorry, kita skip. Iya, sudah saya matikan radionya. Kameranya apa bisa? Oh, tidak bisa. Ternyata kameranya sudah rusak. Video fotonya ada. Oh, untuk pemutar suaranya, musiknya ada. Di sini musik suaranya nggak bisa. Soalnya soalnya memorinya gak kebaca. Nah, jadinya kesimpulan untuk HP Nexcom di 2023, untuk kalau teman-teman ketemu unit yang normal dan mulus, ini masih recommended untuk main game-game nostalgia. Tapi kekurangannya HP ini TV-nya nggak bisa connect lagi di kota saya. Terus kekurangannya mungkin teleponan punya saya ini nggak bisa. Terus apa lagi kekurangannya? Kalau pencinta jadulan, mungkin ini masih recommended juga untuk nostalgia. Kekurangan itu pasti ada di HP jadul. Tapi karena kekurangan itu bisa menutupi kelebihan. Mungkin ini saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.